wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal-Khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Faizin Al-Ustaz Badruzzaman SHI dan seluruh asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati Imam Rawatib Masjid Jami Al-Faizin dan jamaah sholat duhur yang sama-sama kita hormati pula. Ada satu doa yang terkenal, yang masyhur, yang sama-sama kita semua insya Allah hafal. Doa ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Doa ini kenapa Rasulullah mengkhususkan di dalam bulan Ramadan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya terus-menerus ketika di malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul, paham betul makna doa tersebut. Makna al-afwu. Al-afwu jika berhubungan dengan jasmani kita, berhubungan dengan badan kita, itu bermakna syifaun min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Artinya ketika kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kita meminta kepada Allah agar segala penyakit kita di dalam diri kita, kita diberi kesehatan oleh Allah. Dan semoga pula dengan doa ini, semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah sampai akhir Ramadan nanti. Ini namanya afwun fil abdan. Yang kedua, jika al-afwu berhubungan dengan agama, itu bermakna taufiqun fil khair wal ibadah wa kullil a'malil akhirah. Pertolongan untuk melakukan kebaikan, melaksanakan ibadah, dan mengerjakan segala amal-amal akhirat. Artinya, ketika kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, kita meminta kepada Allah agar di bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan untuk melaksanakan kebaikan, untuk melakukan ibadah dan mengerjakan segala amal akhirat. Ini namanya afwun fil adyan. Dan yang ketiga, afwun jika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai makna ampunan, ay al-ghufran. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, kita meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, janganlah engkau balas kesalahan kami, keburukan kami, dan hapuskanlah semua dosa kami. Ini namanya ampun yang terakhir. Dan yang terakhir, apabila kita sudah mendapatkan afwun dari Allah, kata ulama, afawna, aflahna, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Najauna, kita akan selamat. Wasa'idna, dan kita akan bahagia di dunia dan akhirat.
Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fa'in afallahu anka atatka hawa'i juga min duni masalah. Apabila kita sudah diberi ampun dari Allah, maka segala hajat apapun yang kita inginkan min duni masalah akan diberi Allah oleh Allah tanpa masalah. Barakallahu lakum wa lana a'maluna. Allahumma fir ya Allah, fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughara. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afada ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa ahbathum wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum bi ta'atika wa sukna birrahum. Wa barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal ahli wal 'iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaw. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi.